Selamat datang di Amitabha Channel. Dan balik lagi dengan Euro Truck Simulator 2 dengan mod bus dan mod-mod yang namanya mod-mod di mod-mod ya. Maksudnya mod bus dan mod map Indonesia. Oke. Kemarin video sebelumnya gue sudah mereview yang namanya bus SR1. Ini bus lawas yang bikinan dari Evart Project. Kemarin cuman hanya di garasi aja. Di reviewnya di situ aja, dan katanya bus ini bisa menggunakan DX11 di Euro Truck 1.36, support semua-muanya ya. Dan gue coba kemarin, luar biasa bagus. Bagi kalian yang pengen lihat video sebelumnya, silahkan kalian dilihat aja videonya sebelumnya, tinggal cari aja review mod bus SR1 ya, buatan dari Evart Project. Oke. Dan kali ini sekarang gue bikin video Euro Truck lagi untuk mencoba tes kecepatan nih busnya seperti apa. Sebelumnya ini di offline-nya gue sudah menabrak-nabrakan bus ini, jadi damage-nya sudah 21%. Jadi nanti kalau ketemu bengkel, gue bakalan servis nih busnya ya. Oke, sekarang tanpa harus banyak ngobrol panjang lebar, biar kalian gak bosen juga, kita coba gimana sih rasanya naik bus yang buatan Evart ini. Sekarang kita bernostalgia gila dengan bus lawas ini. Oke, sekarang ini kita lihat mapnya. Gua sudah menentukan rutenya karena ini gua pakai job juga, jadi jauh banget nih. Ini kalau misalnya memang kejauhan, mungkin gua berhenti di stasiun sini, stasiun lagi, terminal di sini ya, baru nanti kita lanjut lagi di part berikutnya. Oke, sekarang saatnya kita jalan. Gimana sih rasanya menggunakan bus ini? Alright, sekarang kita nyalakan mesinnya. Asik. Rem tangan. Oke, alright. Penumpang sudah pada naik semua. Saatnya kita jalan ngeblong. Lihat, luar biasa busnya. Ih, gue suka banget lihat tampilan dari sini. Lihat, mantap. Kayak bener-bener gue nyetir bus asli gitu loh. Untuk jarak pandangnya, lengkukan itunya, bener-bener dong. Lihat ya, alright. Gue gak mau istirahat. Ini macet opo. Oke, kita jalan ya. Semoga tidak ada kejadian-kejadian yang bikin menyebalkan otak gua, yang bikin otak gua jadi meletup ya. Tapi sebenarnya sudah menyebalkan, lihat aja macet. Lihat macet ya. Terus arah hidup gua mau kemana ini kalau macet begini? Macet opo iki? Bisa nyalip, bisa ini kita tenang. Supirnya bukan supir amatiran kok, tenang aja, hujannya sudah berhenti ini. Oke. tenang, ini bukan supir amatiran ya. Kita lihat, tenang, ini bukan supir amatiran kok, tenang aja, tanpa harus menyentuh. Sudah menyentuh, deng. Sudah menyentuh. Oke. Udahlah, bodo amat lah. Lagian ngapain sih macet begini? Aelah. Kasih jalan dong. Kasih jalan. Nah, gitu dong. Gitu dong, kasih jalan. Saya kan juga mau jalan. Oke. Klaksonnya gimana ya? Gak ada klakson telolet dong. Oke, klaksonnya seperti itu. Klaksonnya klasik nggak tuh? Klaksonnya klasik. Oke, dan di sini sebenarnya gue pakai ICRF di 1.31 ini. Sebenarnya ini map Sukabumi ya, tapi kok di situ bacanya Jogja Ciledug ya. Ya udahlah, udah amat. Yang penting gue pakai livery, apapun itu liverynya, beraneka ragam ya, biar nggak bosen. Jadi ya sudahlah ya. Oke, anggap aja ini sedang berkeliling, mengeksplor kota Sukabumi. Mati dong engine-nya. Oke, habis ini kita nyari yang namanya bengkel, kita servis dulu baru kita lanjutkan perjalanan ya. Oke, kita saatnya ngeblong. Oke, apa tuh, Cibadak, Sukabumi, Cianjur, alright. Banyak polisi. Kita coba ngeblong dengan bus ini. Seperti apa ini busnya ya? Enaknya gimana ini busnya? Oke, asik. Gua ngerumput dong. Oke. Bobesnya amatiran banget. Tenang. Beradaptasi lagi karena memang sudah lama gue yang namanya nggak update, nggak main bus ini, nggak main game ini.
Jadi gue agak sedikit beradaptasi ya untuk nyetir-nyetir ya. Asik, asik suspensinya, lihat kalian. Ih, empuk banget. Untuk rem anginnya itu lo gue suka. Tuh, kayak suara kentut gue. Enggak juga ya. Oke. Oke, kita belok ke kanan, kita coba ngeblong dengan muatan yang lumayan banyak ini. Dapat enggak ya? Oke. Asik. Rem anginnya kepanjangan. Kita sambil jalan mengeksplor Sukabumi. Ini namanya, kalau kemarin gua video di itu di YouTube gua, Ami Moto Vlog. Sekarang Ami Bus Vlog ya. Kita mengeksplor ya. Aduh, gila. Udah lama banget gua enggak main game ini, rasanya tuh luar biasa gitu loh. Kenjen nyetir bus. Oke, oh, powernya bagus. Bagus banget di bus, powernya gila. Bus lawas. Kita bernostalgia dulu sebentar pakai bus lawas ya. Gue sebenarnya banyak banget mood bus yang udah gue beli, tapi gue lupa naruhnya di mana. Gue bisa minta lagi nggak ya? Lupa gitu loh, gue naruhnya di mana aja, dan gue pakai busnya apa aja. Yang jelas tuh kalau nggak salah SHD sama XHD deh kalau nggak salah. Lupa gue naro file di mana aja. Dan kebenaran dulu kan gue upgrade PC juga, jadi otomatis data juga ya agak sedikit ya berantakan sih. Entah hilang, entah gimana. Susah juga sih kalau hilang. Wah, kacau deh. Oke. Ih, ngeblong dengan bus lawas itu menyenangkan ya. Asik, ih, gue suka banget sumpah. Gue suka banget sumpah sama nih bus. Enak banget. Oke. Mesinnya mati, Pak. Dan kebenaran kita coba di sini. Oke, ayo naik. Ayo kita ke Sukabumi. Ayo, udah oke. Gak ada yang mau naik. Sial. Kita jalan sekarang. Kok? Oh. Ternyata gigi gua ketinggian. Wah, oh, gila nih, enak banget busnya, sumpah gua gak bohong. Wasik. Alright. Ada Indoramat. Wow, gila busnya kenceng. Oh my god, busnya kenceng. Eh, sendong. Ini pakai steering wheel mantep banget pastinya ini. Cuman sayang gue belum ada steering wheel. Ntar insyaallah kalau kalian mensupport terus video gue, insyaallah pasti nanti gue bakalan beli steering wheel ya. Steering wheel atau steering wheels, yang bener yang mana? Terserah deh. Lidah gue lidah Indonesia. Ada yang naik sepeda. Ih. Awas serempet. Oke. Wow, mantap busnya, gila keren. Asik. Asik. Oke. Asik. Gua demen banget dah. Oke, enggak bisa nyalip. Oke. Mantap banget ini. Ini apa nih? Gua nabrak ya? Nabrak gak sih? Oke, kita view-nya dari sini ya. Ada Samsul dong. Eh. Mesin mati ternyata. Oke. Ternyata mesinnya mati. Kita ambil view dari sini kayak seru juga nih view dari sini ya. Biar kayak orang-orang. Asik. Ah, enak banget sumpah. Busnya mantul banget. Membal-membal gimana gitu.
Hehehe, oke. Okay. Nggak dapet nyalip gua, nggak dapet nyalip. Ah, sik. Oke, ini oke, bukan tempat servis. Kalau ini tempat servis, gua mau masuk ke tempat servis dulu. Oke, tidak bisa nyalip. Tidak bisa nyalip, tidak dapat. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nabrak dong. Bahaya ini. Hajar ble, salip terus. Masuk kiri, Josh. Gila. Oke. Asik. Kayak penumpang ya. Benar-benar untuk view-nya itu penumpang banget, gila. Suka gue sama nih game. Jatuh cinta lagi gue sama nih game. Gila, keren. Gue jadi menghayati banget gitu loh. Apakah di sini ada tempat servis? Oh, tidak ada tempat servis. Ternyata ini macet apa. Asik. Yo, mamen. Gila, ini kecepatan udah 140 dong. Kayaknya terlalu cepat sih bus ya. Tapi keren sih, sumpah. Oke, oke. Oke, gua nggak bisa nyalip. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabrak saya. Aslinya itu udah sekian dan terima kasih tuh. Masalah yang ditabrak kontainer gitu loh. Hajar ble, dapat gak dapat gak dapat. Dapat dong yo ah. Oh, depan ada bus. Oke. Mantap. Senggol ble, hajar ble. Ini dia mod bus traffic yang lawas juga yang gue pake. Cuman gue lupa siapa itu yang bikin mod bus ini. Apa mod traffic bus ini? Karena sudah lama banget. Oke, hajar terus. Gimana kita bisa ngambil kanan? Bisa ngambil kanan? Bisa ngambil kanan? Oh, tidak dapat kanan. Kita masuk lagi. Wow, pemandangannya indah banget. Kanan kiri, sawah, mek. Gila, Indonesia banget. Nanti kita mampir dulu ke terminal untuk ngangkut penumpang lainnya ya. Mati mesin gua. Gua keterusan dong. Keterusan, Pak. Mundur dong. Keterusan saya. Itu terminalnya. Oh. Keterusan saya. Maaf. Gua masuknya dari sini aja deh.
sebenarnya nggak boleh masuk sini gitu loh. Ini pintu keluar, tapi maaf maaf nggak sengaja, sumpah nggak sengaja. Oke, kita mengambil sedikit shortcut dan kita stop dulu di sini untuk ngangkut penumpang lainnya ya, karena ini masih setengah dari bangku penumpangnya. Jadi kita ngambil di sini dulu. Oke, mantap. Dah, kita istirahat dulu di sini sambil ngangkut penumpang yang lain, sambil menunggu karena ini sedang istirahat juga sekalian untuk mereka, biar yang penumpangnya pada nggak muntah-muntah karena tadi banyak banget yang namanya tabrakan. Jadi kita biarkan dulu mereka istirahat ya sambil menunggu penumpangnya full. Di sini masih sedikit penumpangnya ya. Oke. Segini ya dulu video dari gua. Thank you banget buat kalian semua yang sudah support. Thank you banget buat kalian yang sudah setia di sini. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya juga ya guys, biar kalian dapat notifikasi dari gua kalau gua update lagi videonya. Semoga insyaallah kedepannya channel ini juga gua bisa beli steering wheels dari kalian, yang dengan caranya kalian tetap setia untuk nonton video gua sampai habis. Oke, sampai sini aja. Saatnya kita sign out dan bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.